Yep, stand by bang, stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kami sangat bahagia dan senang sekali berjumpa dengan Anda dalam acara Indahnya Ramadan Bersihkan Jiwa. Pada hari ini, hari Minggu, kita sudah memasuki hari ke menentukan di mana bagian yang kedua dalam Ramadan, 10 hari kedua maksudnya. Baik, tema kita adalah sedekah dan membangun kekuatan umat. Tentunya rezeki, keberkahan hidup tidak semua sama antara satu orang dengan orang lain. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada juga rakyat yang secara umum kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana pembelaan Islam melalui zakat, infak dan sedekah? Di studio telah hadir narasumber yang tidak lain lagi khususnya di masyarakat kita di Sumatera Utara. Beliau adalah mantan ataupun pernah menjadi birokrat dan sekarang menjalani tugasnya sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai pengurus MUI Kota Medan, sebagai wakil ketua. Kita manggilkan Bapak Dr. Andus Haji Burhanuddin Damanik, MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Makin cerah aja Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, untuk mengambil berkah dan hikmah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang digemakan oleh saudara kita Adnan Harun yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 114. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwa. صدقةٍ أو معروف إلا من أمر بصدقةٍ أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير
صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ayat yang dibacakan oleh Kori kita tadi mendapatkan keberkahan dan pahala bagi kita, sehingga dalam hidup kita mendapatkan rezeki yang baik kepada kita semua. Saimun dan Saimat, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah sedekah membangun kekuatan umat. Iya, betul Ustaz. Jadi masih banyak perbedaan, ada pemahaman tentang ada yang sedekah, ada yang infak, ada yang zakat. Lalu secara umum mungkin ini adalah sebuah kekuatan yang menjadi pembela terhadap perekonomian ataupun pembangunan masyarakat Islam. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Ustaz, mulai dari maknanya Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bi nasta'in ala umri dunia wa din thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, sedekah merupakan kekuatan umat. Sedekah yang dalam teks Arabnya disebut dengan sadaqah memiliki makna, definisi, pengertian bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan sesuatu lainnya kecuali hanya mengharapkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada tukaran apa-apa. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Sedekah. Jadi ini, sedekah itu sebagai pemberian tanpa ada pamrih gitu Pak Ustaz. Iya betul. Baik Pak Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustaz. Saimun dan Saimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog yang begitu menarik ini, lebih dulu kita simak komrik berikut ini. Thank you.
segenap Civitas Akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya Ketua Umum Yayasan Dharma Agung mengucapkan selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan. Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, langsung saja kita lanjutkan dialog dengan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, masih terputus tadi persoalan makna dari sedekah itu Pak Ustadz. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini sesungguhnya jauh lebih luas daripada makna zakat dan infak. Ya. Dan sedekah ini tidak punya masa seperti zakat. Ya. Sedekah sangat luas. Bisa saja dalam satu hari kita bersedekah itu sampai 2-3 kali. Ya. Hari ini bersedekah, mungkin besok lagi. Pada prinsipnya lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Dan sebenarnya jika kita memperdayakan sedekah ini, tak kalah hasilnya daripada zakat yang kita himpun. Ya. Zakat itu kan hanya dilaksanakan, ditagih sekali setahun, sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat harta tentunya, begitu juga zakat fitrah. Sedangkan sedekah ini, kalau betul-betul kita kelola dengan baik, kita berdayakan, sesaat sewaktu-waktu umat bisa bersedekah. Ya. Dan kalau itu terhimpun dengan baik, luar biasa kekuatannya. Ya. Hanya saja, kalaupun kita dengar ada ZIS, zakat, infak, sedekah. Sedekah itu sangat kecil sekali. Ya. Maksudnya jumlahnya gitu. Iya. Kemudian juga lebih dikedepankan penanganannya adalah tentang zakat dan infaknya. Ya. Tidak dengan sedekahnya. Sedekah itu kira-kiranya kalau ada yang bersedekah, alhamdulillah, kalau tidak ya udah. Himbauannya pun terlalu kecil juga. Padahal sesungguhnya seperti yang disampaikan tadi, luar biasa. Hasil daripada sedekah itu luar biasa jika betul-betul kita kelola dengan baik, sebab sedekah ini tidak terbatas apa dan siapa. Anak kecil bisa bersedekah. Ya. Yang kehidupannya sedikit saja di atas mampu, dia bisa bersedekah. Ya. Mungkin, kalaupun dia tidak sampai kepada saatnya berzakat, tapi dia bisa bersedekah. Ini tentunya jauh lebih luas, jauh lebih lapang, dan lebih dalam maknanya, ya. Jika itu memang kita kelola dengan sebaik-baiknya. Sedangkan infak ini kan hanya tertentu saja. Ya, menjadi wajib infak ini jika barangkali di satu tempat kita membutuhkan madrasah misalnya, sedangkan kita melihat bahwa anak-anak di sana luar biasa, dan kalau itu dibiarkan barangkali bisa akan terjadi sesuatu pelanggaran ajaran agama Allah, banyak kejahatan, banyak tindak pidana dan sebagainya, maka membangun madrasah di sana, berinfak untuk membangun madrasah itu kan menjadi wajib. Ya. Sedangkan sedekah dengan tenaga, dengan pemikiran, bahkan kata Rasul, senyum saja menghindarkan gangguan dari jalan, ada duri, ada paku misalnya,
itu juga kita sudah melaksanakan sedekah. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya utamanya kita berada di bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang afdol untuk bersedekah, di samping pada Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Tapi di bulan Ramadan ini juga mari kita meningkatkan, membiasakan agar kebiasaan bersedekah ini kita gemari dan tidak merasa keberatan. Hanya saja barangkali seogianya semestinya sedekah ini ya memang punya aturan, memang punya standar dan punya kualitas. Ya. Sebenarnya banyak kita umat Islam ini yang bersedekah, tapi tak lebih hanya barangkali ya sekedar melepasi tugas ya. Saja. Apa masih pantas kalau kita bersedekah saat ini ketika kita berada di masjid sholat Jumat, kemudian melintas kotak infak hanya kita masukkan 5.000 rupiah, bahkan ya. Ada yang lebih rendah daripada itu. Pak Ustaz, tadi yang saya pahami atau yang kita tangkap dari penjelasan Ustaz bahwa sedekah itu pemberian tanpa pamrih yang lebih luas, bukan ya. Hanya materi. Ya. Infak adalah pemberian yang lebih ditentukan kepada kepentingan khusus. Ya. Zakat ada waktunya juga, selain daripada ketentuan jumlah dan ya. Ketentuan waktu. Lalu kemudian bagaimana ini menghumpunnya Pak Ustaz? Supaya menjadi kekuatan yang kuat. Tapi begitupun sebagai kekuatan yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz, potensinya sangat besar. Ini bagaimana hitung-hitungan Ustadz ini? Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Amansah mengatakan bahwa ya. Kita bicara zakat saja dulu. Pada tahun 2021, pemungutan zakat di Kota Medan hanya berhasil 800 juta. Kota Medan? Kota Medan. Ya. Dari 1.200.000 umat yang wajib berzakat. Ya. Ketika itu dibanding ya. Beliau. Sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, ya. Kita potong dulu. Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita simak komrik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Belajar mendidik generasi bangsa. Yang Islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan dan bersihkan jiwa. Langsung saja kita mendengarkan penjelasan Pak Ustadz, masih terputus tadi Ustadz. Ya. Persoalan bagaimana kekuatan infak, sedekah dan zakat tadi mungkin kalau digabungkan gitu maksudnya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Sepertinya sedikit kita agak prihatin tentang kondisi zakat, infak dan sedekah kita. Sungguh pun ya. Saudara kita sudah banyak berbuat, tapi kita melihat belum maksimal.
tadi telah disampaikan bahwa diinformasikan masih ada di antara kita umat Islam padahal terbilang mampu memberikan sedekah dengan uang pecahan yang paling kecil yang dia miliki, 5.000 misalnya, ketika dia melaksanakan sholat Jumat di masjid. Hal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi itu. Sungguh pun ya, ada lagi jumlah yang di bawah itu. Pada saat pengurus masjid BKM mengumumkan infak kita pada Jumat yang lalu sekian, alhamdulillah jamaah mengatakan demikian. Sebenarnya dari hasil yang terkumpul itu sangat-sangat tidak pantas. Sehingga akan terjadilah sesuatu kegagalan. Kalau memang dana yang kita terima itu ya, diperuntukkan untuk pembangunan masjid misalnya, maka ketika dibangun atap, lantai rusak. Diselesaikan lantai, dinding rusak. Kenapa? Karena memang banyaknya di antara kita umat Islam yang sangat berhitung-hitung dengan sedekah ini. Sedekah. Dengan sedekah. Lalu Ustadz, kalau memang persoalannya adalah kecil peran umat Islam yang jumlahnya sangat besar sehingga tidak sebanding, lalu sebetulnya apa motivasi yang bisa kita berikan ataupun bagaimana caranya spirit kita supaya naik tentang peningkatan kualitas atau jumlah dari infak dan sedekah ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Himbauan saya kira pasti. Diskusi, ya, kajian, seminar bahkan itu sudah sering dilaksanakan. Tapi tepat sekali apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, surat Taubah ayat 103 itu, memang khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Memang kelihatannya setengah dipaksa. Iya. Memang kita aktif karena itu perintah. Jadi enggak bisa pasif. Kira-kira seperti ini. Kita harus mengejar daripada uang yang ada di kantong para agnia itu. Ya. Zakatnya, sedekahnya, infaknya, memang harus kita kejar. Kita yakini bahwa hal itu kita lakukan ada untuk kepentingan dia. Kita datang, bertemu, mungkin kedua, ketiga gagal, keempat datang lagi. Jangan merasa malu. Pahami dan yakini bahwa kedatangan kita adalah untuk kepentingan yang bersangkutan. Ini sebenarnya yang tidak dipahami atau kurang dipahami daripada kita umat Islam. Oke, Pak Ustaz. Itu mungkin dari sisi amil atau ormas atau katakanlah yang berhak untuk mengumpul zakat. Lalu kemudian sebagai yang memberikan sedekah atau yang muzaki, apa sebetulnya motivasi yang bisa kita jadikan landasan bahwa apabila kita keluarkan duit, maka tidak berkurang begitu. Tapi ya, karena kenyataannya ketika kita mengeluarkan duit 100 ribu, memang nyatanya hilang gitu. Ini bagaimana ini dalam pandangan Al-Quran ataupun hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan gitu, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Ya itu yang telah saya sampaikan tadi bahwa menafkahkan harta itu, ya, menginfakkan, memberikan sedekah itu, pertama dengan himbauan, kajian-kajian disampaikan para ustadz-ustadz, mu'alim-mu'alimah, ustazah, ayo sampaikan ini informasi-informasi tentang ini. Ya. Nafkahkanlah hartamu, maka Allah akan memberikan nafkah kepadamu. Itu kan hadis Rasul ya. Tidak akan rugi. Secara perhitungan ekonomi itu iya. Ya. Ketika kita berikan nanti dana sekian, dengan jumlah sekian, begitu, pasti akan berkurang. Perhitungan ekonominya seperti itu. Islam ini memang seperti itu, ini yang perlu kita inginkan. Ya. Dalam Islam ini ada sesuatu yang merugikan diperintahkan, malah yang menguntungkan dilarang. Ya. Riba itu ya, untung dalam perhitungan ekonomi. Ya. Tapi dilarang di dalam Islam. Baik, Pak Ustaz. Tapi dalam perspektif manusia, dia rugi, tapi sebetulnya untung gitu, untung, Pak Ustaz. Ya. Pada yang dianggap baik, ternyata dia rugi. Baik, Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan dulu, Pak Ustadz. Soimun dan Soiman yang dirahmati Allah, semakin menarik ini pembicaraan dengan narasumber kita, tapi lebih dulu kita simak kombrik berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB Partai Kebangkitan Bangsa lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit solid menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan Saimun dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan dan bersihkan jiwa. Langsung saja kita jumpai narasumber yang terputus tadi, Pak Ustaz. Ada perspektif kita bahwa kita anggap baik seperti riba bertambah tapi membuat kerusakan. Yeah. Tetapi kita anggap berkurang seperti sedekah ternyata menambah kebaikan dan keberkahan. Mungkin ini bisa lebih diperjelas, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Menguntungkan dilarang. Ya. Merugikan diperintah, kayak gitu ya. Zakat, perspektif manusia. Sedekah ya. Dalam perekonomian seperti itu. Berkenaan dengan penggunaan harta yang dalam kepemilikan kita. Banyak di antara kita umat Islam ini belum menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan umat ini adalah terletak pada kekuatan ekonomi. Ya. Tak banyak kita bisa berbuat tanpa kuatnya ekonomi kita. Jika ekonomi lemah, maka banyak sektor akan lemah. Pendidikan ya. Akan menjadi lemah, kesehatan juga akan menjadi lemah, bahkan di Medan barangkali khususnya, hampir tak ada tempat rekreasi, tempat mainan anak-anak yang Islami. Ya. Padahal barangkali tak sedikit umat Islam yang mampu di kota kita ini. Tapi hal yang seperti itu belum tersentuh. Ketika nanti umat Islam rekreasi, piknik ke tempat-tempat yang menurut kita menyalahi akidah, lantas kita ribut. Tapi kita belum sediakan tempat-tempat yang sesuai bagi umat Islam. Kesalahannya di mana? Ketidakmampuan. Ketidakmampuan mengelola, menghimpun. Sesungguhnya secara pribadi-pribadi banyak di antara umat Islam ini mampu. Tapi untuk mengelola, menghimpun itu banyak kita gagal. Ya. Jadi oleh karenanya kepada pribadi-pribadi kita umat Islam pada bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini, kita himbau, kita ajak, kita serukan, gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Sebelum sampai waktunya nanti, sampai waktunya penyesalan. Surah ya. Al-Munafiqun, ya. Ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal. Ya. Sebelum mati. Pada saat itu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Apa mau dikata lagi? Nafkahkan hartamu sebelum mati. Nafkahkan hartamu sebelum menjadi milik ahli waris. Ya. Kalau sudah nanti di tangan ahli waris, belum pasti sekalipun, saya sering mengatakan begini, sungguh pun ada anak yang masih ingat kepada orang tuanya yang sudah tiada. Entah sekali setahun, dia barangkali berinfak, dia bersedekah untuk dan atas nama ayah dan ibunya. Tapi banyak juga anak yang sama sekali tak teringat, padahal dia sudah kuasai harta warisan
yang harta itu dicari oleh ayahnya tak tahu siang, pagi, dan malam, tak tahu hujan dan panas, tapi anak tidak mengingat itu. Setelah harta mereka bagi sebagai ahli warisnya, kemudian mereka menuju ke kediamannya masing-masing, di kotanya masing-masing, dengan suaminya, dengan istrinya. Tidak pernah dia ingat bagaimana sesungguhnya pada saat ayah dan ibunya mencari dan mendatangkan harta pada saat itu. Oleh karenanya, justru saat ini, harta itu, bapak-bapak pemirsa sekalian dan ibu-ibu, masih dalam pengendalian kita. Maka gunakan itu sebaik-baiknya. Sebelum datang penyesalan tadi. Ya. Fayaqula Rabbi, laula akhartani, sikranyalah kami ya Tuhan, hidupkan kembali. Tuhan, hidupkan kami kembali. Kalau kau mau dihidupkan kembali, kau mau ngapain? Kira-kira begitu. Ya. Fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Bersedekah, iya. Kemudian, wa'aku minas solihin. Bahasa Medannya, dulu ente di mana aja, kan gitu ikranya. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa kok sekarang ini udah mati, lantas ngomong minta dihidupkan? Bersedekah, akan bersedekah. Masih dalam pengendalian kita, dalam penguasaan kita, silakan gunakan. Saya sering mengatakan begini bahwa harta itu dibawa mati. Ya. Kenapa Ustadz katakan harta dibawa mati? Iya, jika harta itu kita gunakan di masa hidup kita untuk kepentingan akhirat kita. Ya. Jika tidak, maka harta itu tidak bermakna apa-apa dalam kehidupan kita. Padahal untuk mendapatkan harta itu tadinya, untuk mencari harta itu sebelumnya, banyak terkadang pelanggaran yang mungkin kita lakukan. Mungkin terkadang sholat terlambat, ya. Atau sholat sama sekali tidak, ya. Atau barangkali puasa juga kita tidak mampu dan sebagainya. Gara-gara untuk mengumpulkan harta. Pak Ustadz, kira-kira ada atau enggak gambaran dari Pak Ustadz tentang apabila kita menafkahkannya, maka diberikan Allah rezeki misalkan dari tempat yang tidak disangka-sangka, atau sebagaimana gambaran yang diberikan oleh hadis atau Al-Quran tentang manfaat dari sedekah ini, Pak Ustaz? Iya. Demikian memang. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, ya. Ya saat ini kita sama-sama menunggu saatnya berbuka puasa. Diam sejenak di depan televisi kita masing-masing untuk berdiskusi tentang sedekah. Hal yang perlu ini, orang yang menafkahkan hartanya, Allah akan ganti nanti. Allah akan beri ganti daripada harta yang disedekahkannya itu, dan akan dia nikmati dalam kehidupannya di akhirat. Ya. Orang yang memberikan hartanya berarti memudahkan orang lain. Maka Allah akan mudahkan nanti dalam kehidupannya di akhirat. Ya. Allah akan lancarkan urusannya, karena dia berinfak, dia bersedekah, dia berzakat, itu adalah untuk kelancaran hidup seseorang yang saat itu sedang berada dalam kesulitan. Ya. Maka camkan itu dengan sebaik-baiknya, pahami itu dengan sebaik-baiknya, bahwa dunia ini adalah tempat ya. Mengukir kebaikan. Ya. Hasil daripada apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lukis, apa yang kita ukir ini adalah akan kita terima nantinya di akhirat. Ya. Mungkin barangkali seperti yang disampaikan tadi, secara perhitungan ekonomi kita keluarkan zakat, katakan sekian juta, iya memang belum terbayar barangkali. Kalau kita keluarkan ya. 5 juta, mungkin saja dalam sebulan ini uang 5 juta itu belum kita peroleh lagi. Ya. Ya, rasanya kecil juga kemungkinan orang yang menerima zakat itu, yang mustahik itu akan memberikan kembali dana itu kepada kita. Baik Pak Ustaz, tadi ada sesuatu yang menarik tadi bahwa kalau kita memberikan kemudahan ke orang lain, maka kita akan dipermudah, gitu. Tapi sebelum itu, Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan dulu. Soimun dan Soimat yang dirahmati Allah, semakin menarik pembicaraan ini, namun lebih dulu kita simak komrik berikut ini. Bersama-sama
memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahafandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimun dan soimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersihkan jiwa. Langsung saja kita sambung dialog yang terputus tadi, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, tadi ada satu pernyataan yang sangat penting menurut saya dalam persoalan sedekah. Apabila kita memberikan kemudahan ke orang lain melalui sedekah, insya Allah pasti Allah akan memberikan kemudahan. Ini bisa lebih diperjelas lagi nih, Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang, infak atau zakat, pastilah itu yang dimaksudkan adalah mempermudah urusannya, memperlancar urusannya, memenuhi kebutuhannya. Ya. Maka Allah akan penuhi pula kebutuhan kita nanti di akhirat. Tak hanya di akhirat, dunia juga. Allah akan berikan kesehatan kepada orang yang gemar bersedekah. Saya baca dalam sebuah buku, orang yang banyak bersedekah itu maka darahnya akan lancar jalannya, diperlancar jalannya, sehingga penyumbatan-penyumbatan itu ya insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah bisa terlewati, bahan-bahan barangkali yang mungkin akan menerobosnya itu bisa secara lancar dia berjalan, sehingga dengan demikian orang yang banyak bersedekah itu akan membuat diri dia sehat. Hilang daripada rasa ketakutan, was-was, khawatir, ragu dalam kehidupannya. Ya. Sering sekali kan kita seperti itu. Penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, rasa takut yang mendalam, yang mengancam kehidupan kita. Nah, maka dengan sedekah itu, dengan zakat itu, dengan infak itu, insya Allah mudah-mudahan menghilangkan rasa takut itu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui akan hal ini. Bahwa ketika kita sedang berbuat baik kepada jiran dan tetangga kita, insya Allah paling tidak dalam ruang lingkup itu, di sekitar itu, mereka akan mengamankan kita. Ya. Mereka akan menjaga kita. Karena paling tidak secara manusiawi mereka merasa bahwa kita telah memberikan sesuatu kepada mereka, sungguh pun memang bukan itu yang kita harapkan dan bukan itu yang kita inginkan. Tapi mereka merasa, dengan demikian mereka akan menjaga kehidupan kita. Sehingga rasa takut itu akan menjadi hilang. Dan demikian juga rasa takut kepada Allah akan semakin meningkat. Ya. Akan semakin meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kalau kita rajin, mudah, itu ringan untuk bersedekah. Sebab kita tidak merasa khawatir kepada Allah jika kita belanjakan harta kita itu. Tidak merasa kita takut akan kekurangan, akan habis jika kita membelanjakan harta itu kepada orang yang membutuhkannya. Karenanya yakini saja itu. Para pemirsa, yakinlah setiap harta yang kita berikan, yang kita sedekahkan, kita infakkan, maka sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat, dan berfaedah dalam kehidupan kita di dunia, dan berfaedah dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Anak-anak insya Allah mudah-mudahan harapan kita akan menjadi anak yang soleh. Biasanya kalau suami pelit, biasanya istri pun akan jadi pelit. Ya. Anak-anak juga akan jadi pelit, akan jadi bakhil. Tapi kalau suami pemurah, biasanya akan turunlah kepemurahan itu kepada istrinya, maka turun pula lah kepemurahan itu kepada anak-anaknya.
ini katanya martil yang ini, gergaji ini nanti kalau ada orang minjam jangan kasih ya. Padahal dia yang pelit. Ya. Yang pelit itu suami. Tapi diajari istrinya untuk pelit. Ya. Ini nanti jangan dikasih pinjam. Ya. Kendaraan ini jangan kasih pinjam. Cangkul ini jangan kasih pinjam. Akan jadi bisa pelit istri, pelit anak-anak. Ya. Nah, jadi oleh karenanya mudah-mudahan dengan rajin bersedekah, membiasakan bersedekah terhadap keluarga kita, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan pertolongan kepada kita dan berikan pertolongan kepada keluarga kita. Tak ada dana-dana yang harus kita keluarkan untuk menebus sesuatu, termasuk penyakit. Iya, iya, Ustaz. Iya, memang kita simpan dana itu sekian ratus juta, tapi itu dihabisi oleh rumah sakit, dikuras habis oleh rumah sakit. Ada kala terkadang dipaksa Allah untuk diambil, dipaksanya. Ketika kita merasa keberatan, bakhil, pelit untuk mengeluarkan sesuatu, Allah paksa kita untuk mengeluarkan harta itu. Kebakaran misalnya, ya. Banjir misalnya, tsunami, itu kan pengganti ulama itu. Ya. Tsunami itu pengganti ustaz, banjir itu pengganti ustaz. Barangkali ustaz sudah tak didengarkan, ulama sudah tak didengarkan, maka Allah gunakan itu sebagai pengganti, sebagai mitra daripada ustadz dan mitra daripada ulama. Maksudnya apa? Mengajak umat untuk melakukan kebaikan dan jauh ya. Daripada perbuatan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak Ustaz. Hmm. Baik, Ustaz. Ada tadi pernyataan yang luar biasa bahwa kalau berbuat baik akan dapat multi level keberkahan. Kalau berbuat jahat multi level kesusahan dan kesulitan. Baik Pak Ustadz, nanti akan kita bicarakan tentang persoalan bagaimana kita berperan sebagai keluarga, ormas, ataupun pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jumlah sedekah dan infak ini Pak Ustadz. Iya. Jadi bagaimana kita kemudian menghimpun seluruh kekuatan ini menjadi kekuatan kolektif. Artinya apa? Semakin banyak kita mengumpulkan zakat secara kolektif, secara otomatis, kita akan membuat terobosan yang lebih besar untuk kepentingan umat. Tapi Ustadz, lebih dulu-dulu kita sapa pemirsa, Soaimun dan Soaimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita simak komprik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, 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 only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak, apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit, Bapak ingat. Pak, ya, ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya Bu, sepedanya. Boleh. Mari Bu, silahkan. Berapa Pak yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Sebutun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Halo pendengar
setia Butong FM. Bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Tangkas bang. Oh iya bang, silakan bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana bang? Rapikan aja bang. Aku tak sanggup lagi menahan diri. Aduh. Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Saimun dan Saimat yang dirahmati Allah, terima kasih masih tetap bersama indahnya Ramadan bersihkan jiwa. Langsung saja kita menjumpai narasumber kita. Pak Ustadz, tidak terasa kita sudah setengah jam, bahkan satu jam dengan segala variasinya. Kita sudah sampai ke penghujung atau segmen terakhir. Sebagai kesimpulan Pak Ustadz, sekitar 2 menit Pak Ustadz. Terima kasih. Harapan kita kepada para ormas-ormas Islam, termasuk Majlis Ulama. Majlis Ulama alhamdulillah saat ini sudah punya Lazis MUI. Ini juga menghimpun zakat, infak, dan sedekah. Bersatu kita untuk mengelola ini. Iya. Jauhkan, hilangkan ego-ego yang mungkin barangkali masih kita miliki. Kalau kita terpecah seperti itu, mungkin katakan kalau ada dana 10 juta, dibagi 10 ormas, kan hanya 1-1 juta masing-masing. Oke, mungkin memperolehnya 1-1 juta, tapi jika dihimpun itu akan menjadi 10 juta dan kekuatan yang besar itu. Inilah yang kita maksudkan. Agar potensi umat Islam ini, yang luar biasa besarnya ini jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Akhirnya nanti kita khawatir bahwa potensi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, tidak hanya untuk kepentingan agama, apalagi untuk tidak untuk kepentingan umat. Kita ingat barangkali itu yang Utsman bin Affan ketika beliau membeli sumur itu untuk kepentingan umat. Di sana kan juga ada unsur politisnya. Kalau dibiarkan berlama-lama itu dimiliki oleh pemilik Yahudi ini, khawatir nanti bahwa Yahudi ini akan menguasai, akan bisa mendikte daripada pengguna sumur ini, daripada konsumen ini. Ya. Jadi oleh karenanya dibayar oleh beliau. Padahal sangat memiliki nilai ya, yang mahal. Terima kasih Ustadz, ya. Ternyata sudah habis waktu. Dan Soimun dan Soimanya dirahmati Allah. Dengan berakhirnya penjelasan narasumber kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaatnya. Sehingga dapat menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Saya Khotmatua Paralian Harhab atas nama yang bertugas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi, melezatkan. Adabi, menyelerakan. Mengandung berbagai rempah. Melezatkan kari dan kuah. Adabi. Untuk lebaran.
bersama-sama. Agabi, cocok untuk semua hidangan. Agabi, bersih dan higienis. Agabi mantul Agabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sentra Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. Sentra Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang, hidup ibarat memacu kayuh sepeda yang harus bergerak dinamis menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini, ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita song-song kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arku. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arku merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arku jumbo paling gede. Enteng, hemat tenaga. Arku banana green lebih slim. Sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arku. Tinggal sorong. Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رمضان bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga Besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa.
Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.